Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Alhamdulillahi alladhi ja'alana min ahlil iman wa ja'alana min ahlil Qur'an wa ja'alana min ummati sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'al salawatika wa rahmatika wa barakatika 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin 'abduka wa rasulik. إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه الأولون والآخرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم Innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berasa muju, berasa berbangga dengan Allah Subhanahu wa taala memilihkan kita untuk menjadikan hamba-Nya yang beriman kepada-Nya. Tidak ada yang paling lebih daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita selain daripada nikmat iman. Kerana dengan nikmat iman ini kita berbeza dengan orang-orang yang lain. Dengan nikmat iman ini kita dapat kebahagiaan yang kita selalu duduk usaha dan selalu kita duduk cita-cita. Dan juga dengan nikmat iman, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak syukur dengan Dia bagi iman. Dengan sebab dengan nikmat iman ini kita jadi cerdik lebih daripada ummah yang kafirah, lebih daripada orang-orang yang kafir. Alhamdulillah. Cuba kita tengok orang yang tidak beriman, dia kerja buat perkara yang tak munasabah dengan orang yang berakal. Cuba kita tengok, dia boleh sembah lembu, dia boleh minum air kencing lembu. Orang tidak beriman, perkara itu tak munasabah dengan orang yang berakal. Orang yang cerdik, orang yang boleh buat komputer, boleh buat kapal terbang, tetapi dia boleh minum air kencing lembu, dia boleh sembah kepada lembu, tunduk kepada lembu. Itu menunjuk kata orang yang tidak beriman itu sangat-sangat bodoh. Kita alhamdulillah, Allah menjadikan kita orang yang beriman. Lebih-lebih lagi Allah menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, ini sangat-sangat bergembira, sangat-sangat berharga. Sebabnya kerana Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia kasih kepada ummah lebih daripada ummah kasih kepada diri ummah sendiri. Allah kasih kepada kita lebih daripada kita kasih kepada kita.
Memang kita kasih dah kepada diri kita, tak sama lagi Rasulullah kasih kepada kita lebih daripada kita kasih kepada kita sendiri lagi. Alhamdulillah. Dengan kerana demikianlah Allah bukti demikian, Allah mensifatkan Nabi dengan kata laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah kata harisun 'alaikum, rasul ini dia sangat sangat lobo supaya kita berjaya, supaya kita lepas daripada kesusahan, daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi pula dia raufum bil mu'minin rahim, dia kasih sayang kepada orang yang beriman. Seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dari Mekah ke Madinah, dia berhenti di tengah jalan, dia turun daripada kenderaan dia, dia angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah daripada dia berdoa, dia sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah sujud dia angkat tangan berdoa, kemudian dia sujud. Sesudah sujud dia angkat tangan berdoa, kemudian dia sujud. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa Rasulullah buat begitu? Rasulullah kata, tadi aku minta memohon dari Allah Subhanahu wa taala supaya aku dapat syafaat umat aku, maka Allah Subhanahu wa taala membagi kepada aku untuk aku syafaat sepertiga daripada umat aku. Maka fa khararatu sajidan syakiran li rabbi, maka aku berterung lutut, aku sujud kepada Tuhan aku kerana aku terima kasih syukur kepada Tuhan aku kerana bagi kepada aku untuk aku syafaat kepada umat aku sepertiga. Kemudian aku pula berdoa kepada Allah, sa'altu rabbi tashaffa'tu li ummati, aku berdoa kepada Tuhan aku supaya aku nak syafaat kepada umat aku, maka fa'atani rabbi, maka Tuhan aku beri kepada aku thulutha ummati, sulus sebahagian, sepertiga pula daripada umat aku. Maka fakharartu sajidan syakiran li rabbi, maka aku turun sujud kerana syukur kepada Tuhan aku. Kali yang ketiga begitu juga, Allah bagi tiga kali Nabi memohon, Allah bagi satu kali sepertiga, satu kali sepertiga, satu kali sepertiga. Berartinya alhamdulillah 100% Nabi dapat syafaat umat dia. Alhamdulillah. Saya tidak ada yang paling gembira di antara saya baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lain daripada saya bergembira dengan hadis ini. Kerana rasa dengan diri yang lemah, diri yang banyak bersalah dengan Allah Subhanahu wa taala, rasa nak lepas daripada periksa Allah Subhanahu wa taala, rasa tak lepas. Banyak bersalah dengan Allah, tetapi bila tilik kepada jadi umat Nabi, Nabi minta nak syafaat, mudah-mudahan saya seorang ini masuk di dalam syafaat Rasulullah, dan kita semua masuk di dalam orang yang dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kita umat dia. Alhamdulillah. Kita mana satu nikmat yang besar Allah menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu di satu seginya. Dan lagi pula doktor kata tadi, saya seorang daripada orang alim, seorang daripada yang bijak di dalam ilmu usuluddin, yang sebenarnya bukan begitulah. Begitulah sifat yang bila dia ada sifat kasih saya, begitulah. Satu hari bila dia benci pula, dia kata itu sejahil-jahil manusia, mari tempat kita pula. Satu hari begitu pula, hari ini dia kasih, dia kata begitulah. Hakikatnya saya lebih kenal diri saya daripada doktor lagi. Yang sebenarnya bukan sampai kepada peringkat tu. Sikit sebanyak saja yang saya boleh tahu, lebih kurang saja, lebih kurang dengan orang-orang yang lain. Tak ada, ada kelebihan yang sangat yang tinggi. Tetapi oleh kerana kalau kita belajar di dalam kaedah fiqh, bila dah seteru, bila dah kapi, misalnya
dia rompak, dia serai masuk di dalam negara Islam. Bila dia jajah negara Islam, wajib di atas orang Islam kesemuanya berperang. Berperang habis. Walau isteri, walau anak, tak payah minta izin, yang lekat hutang, walau berperang dengan batu sekalipun, walau terlebih dengan batu pun, wajib berperang. Oleh itu, sayanya nak berperang dengan batu-batu begitu je. Ha, tak ada, M16 saya tak ada. Ada batu buat terlebih sikit-sikit. Kerana dia hari ni seterus-serai negara habis dah. Ha, penuh diserai. Ha, nak perai sikit-sikit kodal yang alat yang Allah bagi kepada saya. Sikit sebanyak. Maka tajuk yang diminta supaya saya terang ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Macam mana ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah? Yang sebenarnya bagus sangat dah, elok sangat negeri Sembilan ni buat majlis untuk nak memperkenalkan khususnya ahli sunnah buat majlis takhasus ataupun jelih majlis apa panggil majlis perhimpunan untuk kita nak memantapkan satu-satu tajuk, buat daurah, buat kursus untuk kita nak kenal satu-satu tajuk, khususnya tajuk ahli sunnah wal jamaah. Bagi saya, salah satu daripada kita nak kenal ciri ahli sunnah wal jamaah yang setengah daripada yang terbaik, yang terlebih dekat, iaitu kita kenal sebagai ahli sunnah sebagaimana yang diterang oleh Al-Imam Al-Allamah Abdul Qahir Al-Baghdadi di dalam kitab dia yang bernama Al-Farqu Bainal Firaq. Bagi orang yang pandai, orang yang ada buku tu boleh pergi baca di dalam bab, di dalam pasal yang Imam Abdul Qahir tulis, Al-usulul lati ijtama'a 'alaiha ahlus sunnati wal jamaah. Imam Abdul Qahir sebelum daripada tu dia bawa mari jadi satu kaedah untuk kita nak mengenali siapakah orang Islam yang sebenar, siapakah yang berhak dengan nama Islam, Imam Abdul Qahir. Kerana perkara sudah berlaku di masa dia, sudah berlaku di masa yang dulu, tetap banyak firqah-firqah, banyak kumpulan-kumpulan yang mengaku dialah yang membawa agama Islam yang sebenar, dialah yang bawa agama Islam yang tuling, agama Islam yang betul. Oleh itu Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dia buat mari kata, siapakah mereka yang berhak dengan nama Islam, yang lebih tepat dengan nama kata aku orang Islam. Dia mendatangkan ciri-ciri sifat-sifat orang yang berhak dengan nama Islam. Kemudian selepas daripada itu dia bawa mari satu tajuk tentang ahli sunnah wal jamaah. Maka Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dia mensifatkan ahli sunnah dengan kata iaitu mereka yang berpegang dengan rukun-rukun ahli sunnah wal jamaah. Dia membilangkan rukun, kaedah, akidah yang semua ahli sunnah wal jamaah ijma' di atasnya, yang bersepakat di atasnya. Dan orang ahli sunnah menghukum mereka yang menyalahi dengan rukun ini, dia membilangkan mereka itu sesat atau kufur. Berartinya orang ahli sunnah ialah mereka yang berpegang dengan rukun ahli sunnah yang 15. Itu dinamakan ahli sunnah dengan secara
istilah pada masa kemudian, masa yang kebelakangan. Di hari ini sudah jadi tanda, sudah jadi ciri ahli sunnah, iaitu mereka yang berpegang dengan rukun yang 15. Mereka yang berpegang dengan rukun 15 ini siapa? Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi. Dia sebut pula selepas daripada tajuk itu, dia sebut kumpulan-kumpulan yang berdasar, yang berpegang dengan rukun yang 15. Maka dia membilang, di antaranya ulama usuluddin, ulama fiqh, dan ulama lughah, dan ulama tasawuf. Maka sudah dibuat kesimpulan pada masa yang terdekat, yang akhir-akhir ini, iaitu pada perhimpunan di Chechnya, apa, di Shishan, yang dibuat oleh tokoh-tokoh ulama Islam berhimpun di sana pada 2-3 bulan yang lepas, yang berhimpun padanya 200 tokoh ulama lebih daripada ulama Islam seluruh dunia, termasuknya Azhar, termasuknya para habaib, dan ramai tokoh-tokoh ulama Islam berhimpun kat sana, ambil buat kesimpulan ulama ahli sunnah, orang ahli sunnah tu bagaimana. Maka tak keluar daripada apa yang disebut oleh Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi di dalam kitab dia Al-Farqu Bainal Firaq, iaitu dengan secara pendek sekalinya, dengan secara pandak sekalinya, iaitu mereka yang berpegang dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu hak paling pendek sekali, hak ambil kesimpulan. Bila nak terang hak tu, nak hurai hak tu tu, keluar dah. Itu sebagai sebagai cirinya. Siapa yang berakidah dengan akidah Imam Abdul Hasan Asy'ari yang dikatakan Asy'ariyah Maturidiyah, dan bermazhab dengan mazahib al-arba'ah, dan bertasawuf dengan tasawuf yang betul daripada Imam Junaid sampai kepada Imam Ghazali, yang sama dengan Imam Al-Junaid, Imam Ma'ruf, Imam Al-Ghazali, dan imam-imam yang seupamanya daripada Imam Asy-Syadzili dan lainnya. Maka siapa-siapa yang berakidah dengan akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah, siapa yang bermazhab dengan mazhab A'immatul Arba'ah, siapa yang bertasawuf dengan tasawuf Imam Ghazali ataupun Imam Al-Junaid dan upamanya, dan siapa yang daripada yang sama dengan ulama-ulama yang tersebut, itu dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuknya ulama usuluddin yang ramah, termasuk ulama fiqh yang ramah, termasuk ulama tasawuf yang ramah, ulama lughah. Itulah ulama ataupun ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu, cara dengan secara ijmal, dengan secara luah-luah. Dan di antara cara kita nak kenal ahli sunnah wal jamaah, kita kenal dengan secara sebelah balik gulawah, sebelah balik napi dia. Boleh kita ta'rif, boleh kita nak kenal juga. Dan kita nak kenal ahli sunnah wal jamaah, kita boleh kenal mengikut cara dia, manhaj, silibus dia. Macam mana silibus ahli sunnah wal jamaah, itu pun kita boleh kenal ciri-ciri cara, ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Ulama ahli sunnah wal jamaah, silibus dianya, dia mengajak, dia berdasar kepada adillah syar'iyah. Itu ciri ahli sunnah wal jamaah. Bila dia nak menyabitkan satu-satu hukum,
dia kembali kepada kaedah-kaedah agama ataupun dalil-dalil agama. Ya, kembali kepada sini. Dengan cara begitu rasa dok gelak lagi tu, tak berapa terai sangat lagi. Ha. Cuma saya bagi beri gelak-gelak dulu. Lagi kalau tak sempat pasal pelita, kita mari pasal pelita tahun depan pula lah. Kita beri gelak-gelak dulu, rasa menjadi matai dulu. Dia kaedah ilmu dia lagu tu, dia buat matai dulu pas syarah mari belakang. Dia kau syarah. Kalau syarah ni luas sangat. InsyaAllah ta'ala kalau nak syarah rukun 15 tu, kena 15 hari. Ha. 15 hari satu rukun, rukun ahli sunnah. Supaya nak keluar daripada orang ahli sunnah tata rukun ni macam mana tajuk dia. Berapa yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah satu-satu rukun. Bukan ahli sunnah ke semua tu. Kita nak hurai satu-satunya. Ha. Begitu juga cara-cara manhaj. Manhaj. Silibus ataupun kurikulum seolah kata gitu ahli sunnah macam mana? Ahli sunnah dia kembali kepada adillah syar'iyyah, dalil-dalil syarak. Kesemua kaedah di dalam akidah baik, di dalam fiqh baik, di dalam tasawuf pun baik, semua dia kembali kepada adillah syar'iyyah, dalil syarak. Kerana yang inilah yang kita orang awam yang tak kuasa nak faham. Tak kuasa nak faham macam mana, susah nak tahu mana apa adillah dalil syarak tu apa dia. Sebab ni ulama kita ahli sunnah dia ambil kesimpulan, untuk kita orang awam. Wajib di atas kita orang awam ikut ulama, bertaklid dengan ulama, bertaklid dengan mazhab-mazhab yang tertentu. Itu lambang ahli sunnah wal jamaah. Lambang ahli sunnah wal jamaah. Kalau kata mari kita jangan ikut ulama, kerana ulama tu orang sama dengan kita, serupa dengan kita, dia mata dua serupa dengan kita, bahkan kadang-kadang lebih kita lagi daripada dia, ini bukan ahli sunnah dah, bukan dah tu. Ada setengah kan, dia dakwa kata aku lebih daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i orang sama dengan kita, kita boleh lebih pada Imam Syafi'i. Orang tanya dia, sebab apa boleh kata kamu lebih pada Imam Syafi'i? Dia kata Imam Syafi'i tak pandai bercakap Inggeris, dia pandai cakap Inggeris. Dia boleh bercakap macam tu. Ini kata orang yang sesat abang. Orang yang sesat. Kalau gitu lembu lebih pada mu lagi. Sebab apa? Mu kaki dua, lembu kaki empat. Itu lebih lembu lagi dengan orang tadi. Kita tak kira lebih tu betul mana, tajuk mana. Ini kaedah ahli sunnah. Dia orang panggil orang bukan ahli sunnah, dia tidak ada mantik. Dia bercakap walau biduni ta'akul dia boleh bercakap. Walau dengan tak faham pun dia boleh bercakap. Betul tak betul dia nanti sebelah belakang dia kata dulu saja. Orang ahli sunnah wal jamaah alhamdulillah, dia tak kata satu-satu malaikat perkara ini tepat, perkara ini betul. Itu silibus ahli sunnah wal jamaah. Apa dia adillah syar'iyah? Dalil syarak ni apa dia? Maka ulama kita dia sudah himpun. Siapa nak tahu dalil syarak, dia sudah himpun buat di dalam satu tajuk. Dia panggil kalau nak tahu dalil syarak, kita pergi belajar di dalam kitab yang bernama kitab ataupun tajuk yang bernama Usulul Fiqh. Itu di antaranya. Usul Fiqh. Usul Fiqh tak apa. Mana usul Fiqh? Usul dengan mana dalil-dalil bagi Fiqh. Fiqh tu ialah hukum agama, haram, haram, sunnah, wajib, makruh, haruh, ataupun wajib, sunnah, haram, makruh, haruh. Lima ni dia panggil fiqh. Itu dia panggil fiqh, dia panggil hukum di dalam agama. Maka dalil dia, dalil kata haram. Bukan kata dalil haram arak, dalil kata haram
berzina bukan dalil haramnya semaya dengan tidak ada wuduk. Dalil semata-mata dalil haram tu apa dia? Kita nak boleh kata haram tu berpunca daripada mana? Kita nak boleh kata sunat, tak sah kita kata sunat yang tertentu. Sunat semaya duha ke, sunat semaya tarawah ke. Tak, itu bukan. Semata-mata sunat tu apa dalil dia? Itu dia panggil tu asal dalilnya. Maka orang ahli sunnah wal jamaah, dia kembali kepada dalil itulah. Oleh itu, kalau kita orang awam tak boleh ikut ulama suruh kita kembali kepada dalil, macam mana kita nak kembali pada dalil? Sedangkan kita kalau tanya mana dalil syarak, kita pun tak boleh cerita lagi. Kalau-kalau bahasa bertani kata, saya berani bertaruh malam ni, kalau nak tanya boleh ke tak 50% yang tahu dalil syarak. Cuba akak tanya siapa yang tahu dalil syarak boleh ke tak 50%, saya nak duduk sebelah balik kata tak tahu. Cuba akak tanya siapa tahu dalil syarak. Apa dia dalil syarak? Dalil haram tu apa dia? Oh, 100% tak tahu. 100% tak ada seorang buat akak tanya. Kemudian bila saya nak suruh malam ni, awak semua jangan ikut ulama, pergi sendiri. Saya jamin sendiri kata, betul dah, kita tak payah ikut ulama, pergi sendiri pakai Al-Quran, pakai dalil sendiri. Kalau kata pun tak pergi lagi ni. Nampak macam mana? Tak tahu jalan nak pergi ke mana, tak ada jalan. Tak ada jalan. Ulama kita ahli sunnah wal jamaah, dia kembali kepada adillah syariah. Syariah nak kata haram, kena kembali pada dalil haram. Nak kata sunat, kena kembali kepada dalil sunat. Nak kata wajib, kembali kepada dalil wajib. Maka ulama kita sudah hipung adillah syariah, dia hipung di dalam usul fiqh kalau kita pergi belajar, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis, ijma' dan qiyas, dan tambah-tambahan yang lain lagi. Itu nama dia adillah syar'iyyah. Dalil syarak kata haram, apa yang dikata haram oleh Al-Quran, atau apa yang dikata haram oleh hadis Rasulullah, apa yang dikata haram oleh ijma', apa yang dikata haram oleh qiyas. Itu ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu kaedah ahli sunnah wal jamaah. Maka bagaimanakah Al-Quran hak membukti, memberi tunjuk kata haram? Bagaimanakah Al-Quran yang berhenti, yang beri faham kata tunjuk kata sunat? Itu kaedah dia ada masing-masing. Itu ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalaulah kita dengar berbeza dengan demikian, kita boleh faham dah kata itu bukan cara ahli sunnah wal jamaah. Ingat baik-baik dah. Kalau kita tengok seorang itu dia kata perkara ini haram, misalnya. Kemudian kita tanya ataupun dia bawa bukti mari. Kerana apa boleh kata haram? Dia kata kerana tidak dikerja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dikerja oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Bukan. Memang bukan. Itu bukan syllabus, bukan cara ahli sunnah wal jamaah. Sebab di dalam dalil-dalil syarak, kaedah syarak tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, tidak ada di dalam ijma' yang mengatakan perkara yang tidak dikerja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perkara yang haram. Tak ada. Tak ada satu ayat, tidak ada satu hadis, tidak ada satu dalil daripada dalil syarak mengatakan haram bid'ah, perkara yang tidak dikerja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada.
Bila dah berdasar kepada kaedah demikian, itu menunjuk kata sesat di dalam agama. Oleh itulah kita ahli sunnah wal jamaah hukum sesat orang yang menyalahi dengan kaedah ni. Sebab dia tentu dia sesat dah. Kita kena tahu. Kita kena tahu. Ini ahli sunnah wal jamaah. Kaedah ahli sunnah wal jamaah. Kita menambahkan agama. Tambah agama, tambah di dalam agama akan perkara yang bukan agama. Boleh faham tak tahu saya cakap ni? Harap-harap boleh faham lah tu. InsyaAllah boleh faham lah. Capu-capu Kelantan katik, capu petani katik, Kuala Lumpur katik, capu-capu semua tu. Jadi bahasa, bahasa saya. Tak ada bahasa mana-mana bahasa saya. Saya capu-capu-capu gitu ya. Nak cakap bahasa Malaysia betul pun tak tahu juga, tak pandai juga. Tak pernah bergaul, tak biasa bergaul, tak bergaul banyak dengan orang Malaysia ni. Kita tambah di dalam agama akan barang yang bukan agama. Ini satu kesalahan yang besar. Satu kesalahan yang besar. Sebab tidak boleh kita mengadakan perkara agama selain daripada apa yang disampai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena agama adalah daripada Allah. Betul-betul tidak ada daripada yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada kita, dia latih rasul dia seorang. Itu nama utusan dia, wakil dia, rasul tu wakil Allah Subhanahu wa taala. Suruh sampai kepada kita. Kata ini agamanya, begini agama. Lain daripada rasul, tak ada siapa, tidak ada siapa pun boleh kata ini agama, ini agama, ini agama, tak boleh tambah. Siapa tambah agama, orang itu nama dia reka di atas Allah Subhanahu wa taala. Orang ni bohong di dalam agama, bohong di atas Allah, maka orang ni sangat-sangat besar zalim, kafir wal iazabilah. Saya tak kata bid'ah saja, saya kata kafir orang ni. Karena dia lebih daripada Rasulullah, dia lebih daripada Allah, dia reka bohong di atas Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kata, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhib." Siapakah yang paling zalim, yang lebih zalim daripada mereka yang mereka-reka dusta di atas Allah Subhanahu wa taala? Perkara yang Allah tak kata dia kata, maka orang ni orang yang paling zalim sekali. Maka orang hak paling zalim ni siapa? Orang kafir billah, orang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tambah agama perkara yang salah yang besar. Yang penting, sebagaimana salah tambah satu perkara yang bukan agama di dalam agama, begitu juga salah yang besar kita membuangkan perkara agama daripada agama. Perkara agama kita buang keluar daripada agama. Kita kata perkara ini bukan agama. Itu satu bid'ah yang besar, satu rekaan yang besar. Itu kaedah kita ahli sunnah wal jamaah juga. Boleh faham tak? Ha? Macam mana buat perkara agama? Ha? Benda agama kita buang daripada agama. Contoh berzikir dengan secara berjamaah. Berzikir dengan secara berjamaah ini perkara sabit dengan dalil agama. Berzikir adalah perkara agama. Berzikir dengan berjamaah adalah agama yang disampai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabit dengan dalil Al-Quran, sabit dengan dalil hadis, sabit dengan dalil qiyas, sabit dengan dalil boleh dikatakan ijma' ulama, sabit dengan dalil-dalil syarak.
Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perseorangan, kita berzikir dengan kepada Allah dengan secara beramai-ramai. Ini masalah agama. Tetapi bila berdasar dengan kaedah yang salah, kata berzikir dengan beramai-ramai khususnya selepas daripada solat, selepas daripada sembahyang, dibilangkan bid'ah dalalah. Dia buang satu perkara agama daripada agama. Ini adalah bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Caranya bukan. Saya akan satu contoh begitu saja. Harap boleh faham yang lain lagi. Selain daripada banyak karalah ciri-ciri sesat di dalam ahli sunnah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Allah, saya ingat saya belajar sikit sebanyak dan baca di dalam ilmu mustalah hadith. Di dalam ilmu mustalah hadith, dia buat misal dengan kata hadith mutawatir. Hadith dibahagi dua. Ulama ahli sunnah sudah, kita ahli sunnah sudah jadi kaedah dah. Nak faham hadis, kena tahu ilmu mustalah hadis, ilmu hadis. Ilmu hadis ada dua bahagian, ilmu hadis riwayah, ilmu hadis dirayah. Dua bahagian ilmu hadis. Pasti kita kena faham. Dia hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir yakni hadis yang yakin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan bahawa ramai sahabat yang ambil daripada Rasulullah itu sampai kepada peringkat tak boleh nak bersetuju, nak bermuafakat, nak kebetulan kesemuanya nak pakat dusta, tak boleh jadi. Ramainya tak ramai sampai kepada peringkat tak boleh nak bersetuju, tak boleh nak pergi semaka kebetulan kata semua pakat dusta di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga daripada tabi'in pun ramai begitu juga riwayat hadis itu. Nama dia hadis mutawatir. Maka hadis mutawatir ini ada dua bahagian. Ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Yani hadis yang semua ambil riwayat dengan satu lafaz daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama hadis mutawatir lafzi. Siapa ingkar hadis mutawatir, orang itu dibilang seperti ingkar Al-Quran. Ulama kita hukum kafir orang ingkar hadis mutawatir. Satu lagi nama hadis mutawatir maknawi. Yang semua gama-gama tu semua menceritakan hadis daripada Rasulullah dengan lafaz yang berlain-lain tetapi tajuk yang sama, perkara yang sama. Lafaz tu lain-lain. Maka dibilang hadis itu mutawatir maknawi. Kita mari sambung. Yang saya kata tadi, yang saya nak bukti kata supaya kita tu boleh kenal ahli sunnah dengan lain pada ahli sunnah, ciri-ciri dia, ciri-ciri, nampak ciri dia. Nampak ciri tu kadang-kadang kita nampak tuai selalu dah pun boleh juga. Iaitu saya kata hadis Rasulullah, ulama kita ahli sunnah, kita tengok di dalam rukun ahli sunnah. Sebab tu panjanglah, kalau kita nak hurai supaya detail sungguh tu, kita kena belajar rukun ahli sunnah yang 15 tu lah. InsyaAllah walau bagaimanapun, insyaAllah selepas pada ni Jabatan Mufti akan keluarlah rukun ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah boleh kita Negeri Sembilan ni boleh terai. Bila kita keluar ni, kita boleh terai lah. Ada boleh milik setiap rumah paling kurang, kalau tidak gak milik setiap individu kita di dalam Negeri Sembilan ni, rukun ahli sunnah wal jamaah. Kalau tanya kita hari ini, kamu ahli sunnah wal jamaah ke tak? Jawab, ya ahli sunnah wal jamaah. Kalau tanya kita, berapa rukun ahli sunnah wal jamaah? Tahu, aku pun tak tahu. Kita tak tahu pun, hak kita tak bawa. Ini satu problem, satu perkara yang jadi masalah.
yang kita sendiri kita tak tahu, kita tak kenal kita, apa dia kita. Ada hari ni alhamdulillah Jabatan Mufti ambil berat, titik berat, supaya kita nak memperkenalkan, supaya kita semua dapat kenal Ahli Sunnah wal Jamaah. Di rukun yang pertama lagi kita boleh tahu dah ciri Ahli Sunnah wal Jamaah banget, iaitu ulama kita Ahli Sunnah, rukun yang pertama kita menyabitkan haqa'iq al-ilmi, hakikat ilmu. Rukun Ahli Sunnah yang pertama. Maka saya nak ambil dengan secara secara cepat-cepat dah. Ulama Ahli Sunnah menyabit ilmu itu beberapa ilmu pula. Ada ilmu nazari, okay. Aksamul ilmi, pembahagian ilmu. Macam mana ni aku tak pernah dengar kau lagu mana. Rasa tak percaya. Saya kalau saya masa saya belajar, kalau orang ceramah lagu ni saya tak percaya. Mau ambil mana, aku tak biasa dengar macam ni. Saya tak percaya. Sebab tu saya sebut sumber. Kalau sebut sumber tepat ambil, tak apalah, boleh percaya, okeylah. Takut-takut mu rekoh cara mu. Saya pandai juga rekoh-rekoh itu. Jadi ilmu, asbabul ilmi, kalau kita belajar di dalam aqaid nasafi panggil, di awal aqaid nasafi, asbabul ilmi, sebab-sebab bagi ilmu, punca-punca nak hasil ilmu, nak tahu satu perkara ni dia mari ikut mana. Dengan mimpi boleh ke tak kita nak menyabitkan ilmu? Ada. Orang Ahli Sunnah dia ambil kira semua. Kadang-kadang di dalam negara kita ni, masya Allah, saya suka sebutlah negara kita Malaysia ni. Saya kata negara kita juga, sebab walau bagaimanapun saya kata negara Malaysia negara saya juga, kerana saya seorang pada orang Islam. Salah jugalah kerajaan Malaysia tu minta pasport saya. Sebenarnya tak boleh minta pasport saya nak masuk. Saya salah satu pada warga negara. Jadi saya sukanya dalam negara Malaysia ni adanya dengan wakil Allah, adanya dengan Nabiullah, adanya Tuhan, ada wakil Tuhan, ada Imam Mahdi, oh macam-macam, semua cukup. Negara berbagai bangsa, bukan berbagai bangsa saja dah, berbagai agama, berbagai-bagai benda sesat dalam agama mari ada kat sini. Ada belakang, Nabi pun ada, wakil Allah pun ada, Tuhan pun ada, Tuhan langit pun ada, banyak kat sini ada belakang. Wakil Tuhan ada lagi lah ni, kat Kelantan ada wakil Tuhan. Wakil Tuhan, ada wakil Tuhan. Masya Allah. Kalau dia tahu mana kata dia ni, akan beranak Imam Mahdi. Imam Mahdi anak dia, dan dia Imam Mahdi. Kerana dia mimpi. Dengan mimpi boleh ke tak kita nak menyabit hukum di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah? Tidak masuk di dalam asbabul ilmi. Tak boleh dengan mimpi tidak sabit hukum di dalam kaedah agama kita, tak ada. Di dalam syiah, di dalam firqah-firqah yang sesat, dia menyabitkan kaedah agama, hukum agama dengan mimpi. Mimpi tak boleh. Mimpi boleh kita pakai, bukan pakai mimpi, selama tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Pakai. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, mimpi itu palsu saja, syaitan saja. Walau dia mimpi jumpa dengan Nabi, Nabi mari cerita kata, perkara ni begini-begini, bertentang dengan, bercanggah dengan Al-Quran dan Al-Hadis, tak boleh pakai, mung saja kata Nabi. Hakikat bukan Nabi sekali jumpa dengan mung tu. Mundakwa saja. Kita kena berani tegak begitu. Alhamdulillah saya pun berani tegak, kerana saya duduk Negeri Sembilan sekarang. Negeri Sembilan dia berani tegak. Saya tegak lah, boleh tegak. Memang mesti begitu. Itu kaedah kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka saya nak ambil hak hujungnya, ulama Ahli Sunnah wal Jamaah dia menyabitkan hadis kepada hadis tiga kelah hadis. Hadis mutawatir, hadis ahad, dan hadis kat tengah-tengah. Tapi dengan secara, kalau kita nak kemah lagi, dua saja, hadis mutawatir dengan hadis ahad. Hadis mutawatir ada dua, hadis mutawatir lafzi, mutawatir maknawi.
Yang saya naknya hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi ni lapar semua tu orang royak begitu semua daripada Rasulullah. Sepertinya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa bohong di atas aku dengan sengaja, hendaklah buat simpan tempat duduk di dalam neraka. Rasulullah kata orang tu duk buat tempat duduk dia di dalam neraka, duk buat mahligai dia di dalam neraka, duk buat rumah di dalam neraka, duk buat homestay di dalam neraka. Orang bohong di atas Rasulullah. Oleh kerana demikian haram kita royak hadis maudhu', hadis palsu daripada Rasulullah. Tak boleh kita nak reka hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang daripada Mujassimah, dia berdebat di dalam TV, kaca TV. Dia kata Rasulullah kata hadis Imam Tirmizi royak hadis dari rakam nombor sekian-sekian, daripada sanad sekian-sekian, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pada ahli sunnah tanya dia, di mana ni rasanya tak ada di dalam Tirmizi begini. Dia suka ya dah, ha aku buat ya. Ha dia buat boleh. Orang bukan ahli sunnah cuba tengok. Cara dia orang bukan ahli sunnah, dia nak menang di dalam berdebat, dia menghalalkan cara dia reka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal a'yadzabilah. Yang kedua hadis mutawatir maknawi, sahabat ramai-ramai, tabi'in ramai-ramai ambil pada sahabat, ambil tajuk yang sama, riwayat kata Rasulullah bercakap dan berlaku tajuk daripada tajuk ni daripada Rasulullah, tetapi dengan cara lafaz ayat lain-lain, kata ayat lain-lain. Ulama misalnya seperti angkat tangan ketika berdoa. 70 orang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat hadis Rasulullah angkat tangan dan Rasulullah suruh angkat tangan ketika berdoa. Hadis ini hadis mutawatir, hadis yang yakin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkat tangan ketika berdoa dibilang satu sunnah, satu agama. Tetapi firqah yang sesat dia kata berdoa angkat tangan tidak sabit pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok. Itu boleh kenal ciri orang yang sesat. Dia dakwa kata kita kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis, sedangkan hadis pun dia tak tahu juga. Hadis mutawatir dia tak tahu. Sepatutnya hak ni hak yakin, dia kena tahulah. Tetapi kita sendiri pun tak tahu juga. Bila orang kata tak boleh berdoa tak ada tangan, bid'ah. Oh gitu, Nabi tak buat deh. Ha gitu ya kita pun. Sebab tu kata sama-sama jahil belaka. Ha, kita tak berapa tahu, tetapi kita dapat alhamdulillah kita boleh duduk di atas ril yang betul kerana kaedah ahli sunnah. Wajib kita turut ulama kita, orang tak pandai. Ulama mana yang kita kena turut? Ulama yang sudah dapat jaminan dah. Beribu-ribu ulama beri jaminan. Cuba tengok Imam Syafi'i, kita cuba royak seorang. Siapa kata hukum Imam Syafi'i seorang imam yang sesat? Ulama mana kata Imam Syafi'i sesat? Tak ada satu orang pun hukum Imam Syafi'i sesat. Maka ini sudah diiktiraf, lebih pada Nobel lagi Imam Syafi'i dapat. Tak tahu apa lah. Kalau di hari ini tak tahu apa, bitai mula di hujung jari suka bahu Imam Syafi'i dapat. Setiap paket penuh marilah kalau Imam Syafi'i ada. Tetapi Imam Syafi'i dia tak terima nak bagi Nobel pun. Dia tak terima rasanya kalau Imam Syafi'i lah. Kalau bagi ke Baba Li boleh jadi terima. Sebab dia ada Nobel, dia ada tu kerak tali saja boleh RM1,000 paling kurang. Tidak RM2,000 kerak tali. Nanti kerak tali tak kena ceramah, nanti kerak tali ya. Allah, ulama kita orang ahlillah, dia sungguh orang ahlillah. Kita nak banding tak boleh. Saya baca, bila baca ahlillah tu berasa lemah, habis semangat. Kalau ada ilmu berasa tak ada ilmu. Ilmu aku plesu saja, plesu saja. Seorang ulama tu, seorang ulama, Allah Masya Allah,
dia ada pengkak dengan pembesar, pengkak dengan pemerintah. Ha? Dia ada pengkak dengan pemerintah. Tetapi bila diminta dia syafaat, bila diminta dia jumpa dengan pemerintah, dia kata aku minta maaf. Dengan secara kesimpulannya, aku tak boleh pergi. Aku tak boleh pergi. Sebab aku takut, aku putus hubungan dengan Allah, putus hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana selalu aku ada hubungan dengan Allah, dengan Rasulullah, aku selalu berjumpa dengan Rasulullah, selalu aku boleh berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berjumpa di dalam mimpi dia, jumpa dia tak boleh. Dia takut, dia tak ada hubungan dia. Dia tak ada nak kepada pengkak, tak ada nak kepada kelas. Imam Syafi'i, Masya Allah, kalau kita baca, saya baca dalam manaqib bagi Imam Syafi'i yang ditulis oleh Imam Fakhrul Razi di antaranya. Imam Syafi'i ikhlas tinggi dia, dia suka siapa-siapa yang ambil perkataan dia buat ceramah, buat sampai tidak dibangsa kepada dia. Jangan kata hak ni Imam Syafi'i kata, ini pendapat Imam Syafi'i, ini ijtihad Imam Syafi'i. Tak, ambil buat hak dia lah, kata ini pendapat aku, gitu pun tak apa. Tu ikhlas Imam Syafi'i. Kita tak boleh, wah tu hak aku tu, aku kata dia ambil ceramah buat hak dia dah, kita marah. Kita tulis kitab pun jangan duduk tobok, jangan duduk cap kalau tak dapat keizinan daripada aku. Ha tu kita. Sebab apa? Aku nak pitih. Mudah-mudah cakaplah dulu mudah. Ikhlas Imam Syafi'i ikhlas yang sangat-sangat tinggi. Bila dia berdebat dengan orang, dia kata aku tak suka bila seorang itu berdebat dengan aku, dia silap di dalam cakap, silap di dalam hukum, aku suka bahawa dia betul terus. Imam Syafi'i. Kita bila kita berdebat, kita suka orang berdebat dengan kita supaya dia salah. Bila salah juga, kita katak biar mampu selalu kita. Itu kita. Kerana kita tidak ikhlas. Kita nak cari kepada menang di dalam berdebat. Bukan nak cari kebenaran. Imam Syafi'i dia nak kepada kebenaran. Ini kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita ikut ulama-ulama yang mu'tabar, yang diakui oleh seluruh dunia, ulama seluruh dunia. Imam Syafi'i diakui oleh seluruh dunia. Tak ada siapa kata Imam Syafi'i yang sesat. Tak ada. Ada ke tak orang kata Imam Malik sesat? Tak ada. Ada ke tak orang kata Imam Abu Hanifah sesat? Orang yang kata sesat tu sesat pulaknya. Tak ada orang yang mengatakan sesat. Oleh itu, dengan sebab kita berdasar kepada hak ni, kerana berdasar pada Quran, fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun, kita berada di atas ril ahli sunnah wal jamaah. Walaupun kita tak faham, tak tahu hadis macam mana pun, kerana maklum kita, tetap ulama ini, ulama yang mu'tabar seperti a'imah-a'imah mujtahidin, mereka ini betul-betul orang yang faham Al-Quran dan faham hadis, faham agama. Mereka tidak ada capur gaul dengan dunia, dengan politik, tak ada capur sikit pun. Mereka betul-betul nak terang agama kepada kita, kepada ummah. Mereka ini sebab kala-kala ada nabi selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu mereka ini jadi nabi dah. Nabi dah. Yang boleh kita nak turut nabi mana-mana pun. Nak turut nabi Nabi Abu Hanifah ke, Nabi Syafi'i ke, Nabi Malik ke, boleh kita nak turut nabi mana-mana. Sebagaimana nabi-nabi dulu kan, dia beza-beza syariah, maka beza-beza pihak ijtihad ulama mujtahid ini sebagai beza nabi saja. Tak ada masalah. Ini alhamdulillah. Ini yang saya kata, saya belajar di dalam ilmu mustalah hadis, hadis mutawatir. Imam As-Suyuti hipung hadis ni. Kata sunat tadah tangan, menadahkan tangan ketika berdoa, hadis mutawatir. Tiba-tiba
Orang yang berdakwa nak ikut Al-Quran, dakwa kata kembali kepada Al-Quran dan hadis, dakwa ahli sunnah, dia kata bid'ah, berdoa tak ada tangan. Wal'iyadzabillah. Itu kata dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu kaedah kita ahli sunnah wal jamaah. Ilmu melalui satu daripada ilmu melalui hadis, nama dia al-khabarus sadiq. Nak hasil ilmu melalui khabar orang yang benar. Siapa as-sadiq? Iaitu Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia tidak, hak dia khabar tak ada bohong, tak ada menyalahi dengan waqi'. Itu di antara kaedah kita ahli sunnah wal jamaah. Itu syllabus kita. Dan yang jadi mazhab ataupun yang jadi ciri kata kita nak kenal ahli sunnah, kita tengok ciri orang yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Di atas dunia yang kita ada sekarang lah ni, mazhab di atas dunia yang ada 7 mazhab yang besar-besar, kira kata pengikut dia ada 7 di hari ni. Capu-capu mazhab akidah dengan mazhab fiqh. Satu daripadanya mazhab Zaidi. Mazhab Zaidi pengikut Zaid bin Ali, salah seorang daripada Ahlul Bait, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang meninggal dunia pada tahun, kalau tak silap saya, 99 Hijriah. Pengikut dia berada di Yaman. Tapi di belakang ni orang nak mati, nak perabih mazhab Zaidi ni, jadi serangnya negara Islam buat wak sekutu serang di Yaman. Kerana mazhab Zaidi dibilang mazhab Syiah, nak menghancurkan Syiah. Yang sebenarnya mazhab Zaidi ini tak, mereka boleh bersama dengan ahli sunnah wal jamaah. Ada perbezaan sikit-sikit saja, tak banyak. Itu mazhab Zaidi, nama mazhab Zaidi ataupun Zaidiyah, jadi Syiah Zaidiyah. Itu berada di Yaman. Dan yang kedua, mazhab Hanafi. Mazhab pengikut Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit ini dia meninggal dunia tahun 150. Tahun itu juga beranak lahirnya Imam kita Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Sehingga melampau daripada setengah-setengah orang yang kasih kepada Imam Syafi'i, daripada kita orang-orang Syafi'i, kata Imam Abu Hanifah mati itu kerana terkejut daripada beranak Imam Syafi'i. Itu melampau. Nak tahu mana kata Abu Hanifah tu terkejut mati dengan terkejut pada Imam Syafi'i. Tahu mana tak Imam Syafi'i tu nak mari nak alim. Itu rekaan saja. Rekaan ni pun banyak rekaan kelebihan Imam Syafi'i, rekaan kelebihan Imam Abu Hanifah, ini banyak rekaan di dalamnya. Kata Muhammad Zahid Al-Kawthari rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i kelebihan dia tak berhajat kepada rekor. Tak hajat kepada rekor-rekor tambah-tambah yang pelesu. Kerana kelebihan dia tu yang jelas-jelas dah, tak payah rekor dah. Terai kelebihan Imam Syafi'i. Dek rekor-rekor tu buat kerja dosa saja, bohong saja. Yang ketiga, mazhab Imam Malik, mazhab Maliki, Malik bin Anas, yang dia wafat tahun 179 Hijriah. Pengikut dia berada di Madinah, di Mesir, di Pakistan, di Afrika. Afrika itu pengikut Imam Malik rahimahullahu taala yang ketiga. Yang keempatnya mazhab Syafi'i. Pengikut dia dipanggil Syafi'iyah ataupun Syawafi', pengikut Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini makruf imam kita, Imam Syafi'i, yang lahir tahun 150, meninggal dunia pada tahun 204 Hijriah. Umur yang sangat pendeklah dia, pandai umur dia 54 tahun lebih kurang umur dia. Tapi sangat-sangat alim, ilmu dia tu meliputi memenuhi dunia Islam. Alhamdulillah kita seorang jadi pengikut dia. Di antara pengikut dia, sebagaimana kita tahu, iaitu di
di Indonesia, di Malaysia kita, di Iraq, di Mesir, di Syam, sebelah balik Iran dulunya, banyak pengikut Imam Syafi'i. Bila jadi Syiah di belakang ni, habis pengikut Imam Syafi'i. Nak sebar, nak jalan mazhab Syafi'i tak boleh. Imam Qaffal daripada anak murid Imam Syafi'i, penyebar mazhab Syafi'i yang besar, sebelah balik Chisnia, sebelah balik Shishan, sebelah balik sana. Nama dia sebelah balik apa dia panggil Khawarizm. Sebelah balik sana ramai pengikut mazhab Syafi'i pada masa yang dulu. Sekarang ni di sana tu tak ada mazhab Syafi'i, sikit-sikit sangat saja. Satu ketika yang saya duduk ke Mekah tu, duduk di tepi dalam benda tempat Baitullah tu, ada seorang masuk sembahyang, sudah sembahyang dia sapu muka. Sapu muka, saya kata orang ni orang Syafi'i juga, barangkali sapu muka ni. Saya masuk tanya dia. Tanya bahasa Arab, tanya ngabisu-bisu gitu katilah. Tanya mari mana? Duduk mana? Dia kata dia duduk di Iran. Dia duduk di Iran. Tanya mau mazhab ke apa? Dia kata dia mazhab Syafi'i. Dia mazhab Syafi'i, kata ada juga orang mazhab Syafi'i dalam Iran dan sapu muka weh, ada sapu muka mazhab Syafi'i ni. Sebab makna sebar juga sapu muka. Duduk dalam Masjid Madinah satu kali. Ismaya sapu muka. Saya masuk tanya. Maya duduk tepi ni sudah Ismaya, dia saya tanya. Memari mana? Dia kata dia mari di India. Tanya dia apa, dia nama Ismail. Mari mana? India. Mau mazhab ke apa? Tadi mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Kalau gitu sapu muka ni masyhur juga rasanya. Di India pun sapu muka juga mazhab Syafi'i ada. Maknanya mazhab kita Syafi'i ini ada sebab luah jugalah. Ramai pengikut dia, khususnya di Mesir. Pengikut dia majoriti ummah tu, rakyat tu banyaknya mazhab Syafi'i. Kerajaan mazhab Hanafi. Rakyat dia ada tiga di sana. Dan yang keempat di sana dia ada empat mazhab. Mazhab Syafi'i ramai, mazhab Maliki dan mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Dan yang kelima, yang kelimanya mazhab Mujassimah. Mazhab Mujassimah ada di sana. Yang kelima mazhab Hambali, Ahmad bin Hambal, anak murid bagi Imam Syafi'i. Pengikut dia yang ramainya di Saudi Arabia. Yang keenamnya mazhab Syiah, iaitu mazhab di dalam negeri Iraq. Yang ketujuhnya mazhab Ibadi, mazhab Ibadiyah, pengikut dia di Libya, di Oman sana, itu mazhab Ibadi. Dan mazhab Hambali, orang yang mengikut mazhab Hambali inilah yang banyak sekali jadi mujassimah, yang dipanggil Wahhabiyah. Wahhabiyah ini ialah pengikut mazhab Hambali. Orang mengikut mazhab Imam Ahmad di dalam fiqh banyak jadi mujassimah kerana dia mengikut pendakwah dia Muhammad bin Abdul Wahhab. Di hari ini ciri-ciri mereka itu, sifat-sifat mereka itu macam mana? Kita kenal sifat dia, bahawa salah satu padanya boleh kita kenal ahli sunnah wal jamaah. Sifat macam itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Mereka itu ada beberapa cara yang tertentu dia berdakwah. Satunya, dia menitik berat bila dia bercakap tajuk firqah an-najiyah. Ya, tajuk firqah yang lepas yang masuk syurga. Firqah-firqah yang lain masuk neraka kesemuanya. Dia titik berat tajuk tu. Itu di antara ciri-ciri orang Salafiyah, orang Wahhabiyah. Dia nak masuk di dalam syurga itu satu kumpulan yang sama dengan dia saja. Orang lain tak boleh masuk syurga dah. Kita-kita ni neraka kesemuanya. Dan di antara fikiran dia, dia menyebarkan
tajsim, menyebabkan kata Allah Subhanahu wa taala seperti manusia, beranggota dan bertepak dan bergerak dan dan diam. Itu silibus ataupun cara menyebab orang Wahabi ataupun Mujassimah. Dan di antara yang besar, yang titik berat, dia berperang dengan syirik yang disengkar dia. Syirik yang disengkar. Saya kata syirik yang disengkar. Sebab bukan dia berperang dengan syirik yang sebenar. Sepanjang sejarah Wahabi, dia berperang dengan syirik yang dia sengkar. Dia berperang dengan orang Islam sepanjang sejarah dia. Dia tidak pernah berperang dengan orang kafir. Dia perang dengan orang Islam sepanjang sejarah. Dia rapah harta orang Islam ke semuanya. Buat harta, ghanimah, harta rapasan perang. Dia bercakap tajuk syirik, iaitu ziarah kubur, berdoa kat kubur, ziarah kubur haram, berdoa kat kubur syirik. Allah, Ibn Taymiyah itu tepat ikut Wahhabi. Tak boleh kita nak jamak, tak boleh kita nak kosa sembahyang kalau kita mesapi nak ziarah kubur, walau kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun, wal a'yadzabilah. Nak pergi ziarah kubur Rasulullah tak boleh. Tak sunat pergi ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mesapi nak pergi ziarah kubur Rasulullah, tak boleh sembahyang jamak qasar, tak boleh, kerana mesapi itu tidak harus pada syarak. Sedangkan ijma' ulama min aqrabil qurubat, setengah daripada ibadat yang paling besar pahala, ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu selebus orang salafi, orang wahabi, orang mujassimah. Dia berperang dengan syirik yang dia sengkar. Berdoa di kubur dia kata syirik, japi dia kata syirik, pakai tangkai dia kata syirik. Semua tu dia hukum syirik pada pandangan dia. Pada hakikatnya ada yang syirik, ada yang tidak syirik. Ada yang syirik japi, ada syirik, ada tidak syirik. Ini mengikut hadis Rasulullah, mengikut keadaan agama. Ikut keadaan agama. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata, pertama kali dia kata ar-ruqyah itu syirk, ar-ruqa syirkun, segala japi itu syirik. Maka sahabat dia kata, ya Rasulullah, saya duk japi ada berjaya, saya duk japi ada sembuh, macam mana ni? Rasulullah kata, i'ridu alayya ruqakum, cuba bentang kepada aku japi-japian kamu. Kamu duk japi, duk siuk macam mana? Cuba cerita kak, cuba baca nak dengar. Bila sahabat baca japi-japian itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, la ba'sa, tidak mengapa, malam yakum biha syirkun, selama tidak ada di dalam bacaan japian itu ada kelimah syirik. Boleh. Ini kita ahli sunnah wal jamaah, berdasar kepada hadis betul-betul. Tetapi orang yang mengaku kata dia nak kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis 100% bila japian adalah syirik, itu tak betul dengan ahli sunnah. Ini kata ahli sunnah hakikat yang sebenar, ahli sunnah wal jamaah, iaitu ulama yang ulama yang alim dengan Al-Quran dan Al-Hadis dengan kaedah kawaid agama yang sebenar. Itu hak sungguhnya, bukan semata dakwah. Ulama hak faham Quran, ulama Al-Quran yang sebenar, ulama hadis yang sebenar, itulah ulama ahli sunnah wal jamaah. Adapun ulama yang lain itu dakwa saja. Ini kata tidak ada hadis, ini tidak ada nabi buat, dakwa saja. Hakikatnya yang dia kata tak ada, di sana ada Rasulullah buat. Jikalau tidak ada Rasulullah buat, ada ditunjuk oleh dalil agama, dalil Al-Quran, dalil hadis, dalil ijma', dalil qiyas, beberapa banyak lagi. Maka
itu dakwaan saja, bukan alim sungguh di dalam agama. Itu di antara ciri yang kita nak kena, nak kena ahli sunnah wal jamaah, supaya tidak terutang, supaya takut ada marah. Saya nak sebut jugalah, takut ada tertanya-tanya, nak sebut dengan cara lebih, dengan cara cepat-cepat, dengan cara sepintas lalu, rukun ahli sunnah wal jamaah yang 15 yang saya sebut tadi. Takut keluar sebentar lagi, pergi saya kat situ. Tambah sikit lagi, mana lagi rukun ahli sunnah ni? Nama pergi pula kat situ, pakai sambung selalu. Dan insyaAllah, rukun ni akan disebar kepada kita insyaAllah ta'ala. Dengan cara beri pengertian dengan bahasa standard Malaysia pula insyaAllah ta'ala. Satu daripada rukun ahli sunnah wal jamaah, ulama ahli sunnah wal jamaah menyabitkan hakikat segala perkara dan menyabitkan ilmu. Kara semua ni ada hakikat. Sebab tu kalau sebut dia, kalau nak hurai dia panjanglah. Panjang. Sebab nak rayak takrif hakikat. Hakikat ni apa panggil diri perkara ni. Kita orang ahli sunnah wal jamaah, langit ada sungguh, bumi ada sungguh, pokok kayu ada sungguh, air ada sungguh. Itu kita ahli sunnah. Kalau orang kata perkara ni khayal dia, perkara ni majaz, bukan ada sungguh dah, itu bukan ahli sunnah lah tu. Bukan ahli sunnah. Siapa hak kata gitu? Beberapa banyak lagi firqah-firqah yang sesat. Kita isbatu haqa'iqil asya', satu rukun yang pertama. Dan kita menyabitkan al-ulum, segala ilmu. Ilmu nazari, ilmu fikir, kita menyabitkan. Kita tak nafi. Ilmu akal kita tak nafi. Sebab tu orang ahli sunnah, dia kata ada hukum akal. Hukum akal ada berapa? Ada 5. Jalan dah lah tu. Kalau ada 5 agak, siap sungguh. Hukum akal ada 3. Kita orang ahli sunnah wal jamaah. Ada wajib, ada mustahil, ada haru, ataupun wujud, istihalah, jawaz. Itu menyabit ilmu yang fikir dengan akal. Tiap-tiap perkara yang bergerak, dikatakan perkara bergerak ni ialah perkara baru. Sebabnya tiap-tiap perkara yang bergerak, kerana gerak itu perkara yang baru. Bila perkara itu gerak baru, perkara yang bersifat dengan yang baru tentu baru. Itu dia panggil ilmu akli, ilmu nazari nama dia. Sabit ke dah ni? Di sisi ahli sunnah sabit. Di sisi mujassimah, di sisi wahabiyah, akal tak boleh pakai. Tak boleh pakai akal, pakai apa akal? Masya Allah, tak boleh pakai akal pula dah. Di dalam Al-Quran berapa banyak Allah memujikan akal, Allah suruh pakai akal. Ini ahli sunnah wal jamaah. Kalau orang cakap kata tak boleh pakai akal, itu bukan ahli sunnah wal jamaah dah. Itu ciri dia. Ciri. Maaf kalau saya sebut dengan cara kasar tu, minta maaf banyak-banyak. Yang kedua, rukun ahli sunnah wal jamaah, kita menyabit bahru alam. Alam ini baru. Kita ahli sunnah wal jamaah membahagikan alam 2 bahagi. Satu alam nama dia jirim, yang kedua alam dinama dengan arab kita. Kedua-dua tu baru ke qadim. Kedua-dua tu baru ke semuanya. Tidak ada satu alam pun yang qadim. Siapa yang mengatakan alam qadim, kita ahli sunnah hukum sesat dan kita hukum kata kafir. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala kata, bithalathatin kafaral falasifatul ida fi nafiha wahya haqiqan musbatah. Dengan 3 perkara jadi kafir ahli sains. Dengan sebab menyabitkan 3 perkara, pada hakikat 3 perkara ini dinafikan. Perkara ini tak boleh kita menyabit. Bisalah satin kafarul falasifatul ida fi nafiha wahya haqiqan musbatah. Satunya bahru alam. Bahru alam itu hakikatnya kena sabit. Kata bahru alam, orang ahli sains dia kata alam qadim. Termasuknya
Pikirnya Salafi, pikirnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dia kata alam qadim. Dia panggil satu qadim di sisi dia nama Qadim bin Nau. Bukan Qadim Afrod. Ha, sebab tu saya kata panjang. Tidak tak faham pula. Tak faham. Kalau kira kita satu-satu orang ni dia panggil Afrod satu. Kita anak bagi bapak kita. Kita satu daripada alam. Bapak kita satu pada alam. Bapak bagi bapak kita satu-satu. Kira satu-satu yang ada ni ya kira baru. Itu dia panggil nama dia Afrod bagi alam. Tetapi tidak ada satu alam yang baru melainkan kena ada alam yang sebelumnya. Alam yang sebelumnya baru ada, mesti kena ada alam yang sebelumnya. Kira-kira hak sebelum tu tidak ada awal, sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Qadim bin Nau di sisi Ibnu Taimiyah. Ahli sunnah ke tak tu Ibnu Taimiyah? Bukan ahli sunnah. Sebab tu setengah ulama dia tegas kata Ibnu Taimiyah kafir. Dia berani tegas kerana akidah dia akidah yang kufur dia bawa. Di antara akidah dia yang salah sampai kepada peringkat kufur, dia menyabitkan alam qadim. Kita ahli sunnah wal jamaah, alam ni baru mutlakan. Sama ada afrak dia ataupun nauk dia, jenis dia, asal ke benda baru ni, alam ini baru ke semuanya. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman kata huwal awal, dia saja yang awal, tidak ada yang lain. Allah Subhanahu wa taala kata qulillahu khaliqu kulli syai, katalah engkau wahai Rasulullah, Allah menjadi semua perkara. Semua perkara dijadi oleh Allah. Bila dijadi oleh Allah, tentu sekali perkara tu baru ada. Itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, kita mewajibkan kenal sani'il alam, yang membuat alam, dan mengetahui, wajib kita mengetahuikan sifat-sifat zat bagi sani'il alam. Itu ahli sunnah. Kita kena tahu siapa yang membuat alam dan apa sifat dia. Inilah kita nak mengaji sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang keempat, kita kena kenal sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang qadim, yang azali. Mana sifat Allah yang qadim? Berapa sifat Allah Subhanahu wa taala? Berapa pembahagian sifat Allah Subhanahu wa taala? Yang kelima, kita ahli sunnah menyabit kena mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan dia, bersangkut paut dengan namanya khusus. Rukun yang keenam, kita ahli sunnah wal jamaah wajib mengetahui dan wajib kita kata Allah adil dan ada hikmah di dalam perbuatannya. Allah tidak zalim. Kaedah kita, kalau kata Allah itu zalim, itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kata Allah buat tidak ada hikmah, bukan ahli sunnah wal jamaah, itu mu'tazilah. Kita kalau Allah memasukkan hamba dia yang kufur di dalam neraka, itu dengan hikmah, bukan dengan zalim Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun yang tujuh, kita mesti mengetahuikan Rasulullah dan Nabi-Nabi Allah. Kita kena kenal Rasulullah macam mana, apa sifat Rasul. Rasul dia semua, bukan Nabi kita saja, dah Nabi kita tu khusus pula. Rasul ke semuanya macam mana, sifat Rasul, takrif Rasul macam mana, takrif Nabi macam mana. Itu rukun ahli sunnah. Sebab tu di dalam kitab akidah kita ada satu tajuk nubuwah, nama dia tajuk nabawiyat, hal bersangkut paut dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya dan nabi-nabi yang lain. Rukun yang kedelapan, mengetahui ataupun menyabitkan mukjizat bagi anbiya dan karamat bagi aulia. Kalau orang kata tak ada karamat, tak ada mukjizat, itu bukan ahli sunnah. Kata orang wali tak ada karamah, itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Orang ahli sunnah ada karamah,
ada perkara yang menyalahi adat. Rukun yang ke-9 kita menyabik ijma' ulama. Ijma' ulama kita menyabik, kita tak nafi. Kata perkara ijma' ulama tak boleh jadi. Ada setengah firqah daripada firqah yang sesat, di antaranya orang Mujassimah, dia kata tidak ada ijma', tak boleh jadi perkara ijma', tak mungkin ijma'. Di antaranya, sebab tu panjang bilangan di apa ni huraian dia. Kita tahu dengan sebentar lalu dulu, rukun yang ke-10 daripada 15 iaitu mengetahuikan, wajib mengetahui hukum amar, hukum suruh syarak dan hukum larangan syarak. Kita kena tahu suruh syarak ni ada berapa bahagian, larangan syarak ni ada berapa bahagian. Kita kena tahu suruh dia berapa bahagian, larangan dia ada berapa bahagian. Kena tahu hukum syariat tu ada berapa di sisi ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu kita ahli sunnah wal jamaah tak sesat. Tak sesat. Sebab kita tahu hukum kita ada 5. Kita tak bila kata bid'ah tak bid'ah. Ada pun orang yang lain pada ahli sunnah, hak ni bid'ah, hak ni bid'ah, hak ni bid'ah. Kalau kita tanya dia, gopo bid'ah? Haraka ke apa? Tak tahu juga, dia tak tahu nak kata, dia tahu bid'ah ya. Itu sesat dia panggil. Walau bid'ah pun kena boleh royak lah, haram kau tak haram. Saya pernah tanya, orang yang dah hukum bid'ah, saya kata gini, saya nak minta nak tahu sikit ya. Biarlah, saya tak pandai nak tahu, kata bid'ah ni gopo, haram ke tak bid'ah? Saya tanya itu. Di masa berdebat, ada majlis berdebat antara saya dengan orang hak bid'ah ni. Masa saya tak pandai lagi, tak pandai, tak ada ilmu. Cumanya pergi gocoh buta gitu ya, nak gocoh buta-buta gitu ya. Tu gocoh dengan buta gitu. Saya pergi dengan buta, saya kata saya nak tanya sikit, saya tak pandai. Nak tanya kata bid'ah tu lah. Kata apa? Minta-minta tak sini mudah kita nak bercakap. Bid'ah tu haram ke makruh ke? Sebab hukum agama kita ada 5 kata. Cuba royak hak mana? Tak royak, tak saya royak. Tunduk. Tak royak sampai sudah. Akhir-akhir saya tengok nampak dia tubik air mata. Teriak. Saya mari sifat kasihan belah, takut malu ke apa. Saya kata gini lah, majlis kita pakai berik beradu lah. Pakai beradu gitu. Ha gitu. Tak boleh royak juga hukum bid'ah tu apa dia. Kalau sebenar kita faham agama, kita boleh royak lah. Kalau nak faham sungguh, kalau nak sebab perkara sebenar sungguh. Sebab tu kita terang. Ha? Haram. Kita terang. Makruh, wajib, sunnah, haruh. Senang ya kita. Mana kita keliru masalah agamanya? Kelirunya kerana kita tak faham tajuk dia, rupa dia ya. Loteri kebajikan ni lah mana, haram kat tak haram ai. Nampak kebajikan, nampak halah. Loteri nampak haram. Tahu aku tak erti. Ha, kita tak tahu benda lagi je. Kalau tahu sungguh, rupa loteri kau macam mana, kebajikan dia macam mana, kita boleh royak lah. Haram kau haram. Cuma nak royak tak boleh, tak boleh cerita. Kerana gambaran surah tak ada. Ha, gitu ya kita. Senang kita. Ni kata kita dapat hidayah. Allah ilham kepada ulama kita ahli sunnah wal jamaah, ilham kepada Imam Syafi'i, ilham kepada Imam Abu Hanifah. Dia boleh royak dah, ini wajib, ini haram, ini sunnah. Ya, cerita dah. Mereka itu bukan jahil hakulu bid'atin dhalalah, mereka itu tahu lama pada kita lagi. Dia celak mata jumpa dah dengan hak tu, dia kira hak tu dah. Dia duk kira hak tu dah, kita apa duk kira hari ni ya. Dia panggil, dia tu masuk dah dia panggil. Kala-kala kita gak baru jadi wakil rakyat hari ni, masuk dia berlaman juga, oh kita akak tangga buruk ni. Dak demo tu lama dah, tu dak suka ya kita. Demo mahal dah. Dia kata, aku nak makan duit aku tahu dah. Mung tak kena kecek tu. Ha begitu ya. Gitu. Seolah kata sudah mahal, orang tahu habis dah. Tengok Imam Baihaqi riwayat pada Imam Syafi'i, dalam manaqib bagi Imam Syafi'i, Imam Baihaqi tulis, Imam Syafi'i kata al bid'atu bid'atan. Dia tahu dah. Hanya Imam Sayyidina Umar kata nikmatul bid'atu hadhi, sudah terang siap dah, terang semua dah, sudah kecek tajuk ni. Ya, mari hari ni kalau mereka tu hidup dah suka ya, dah baru dah nak berkira mu. Dia kata gitu ya. Aku sudah tahu lama habis dah masalah mu, baru dah nak berkira. Sebab tu biar dia dulu, akhirnya dia diam. Oh, okey. Oh, masak dah. Nah, dia baru dah masak ya hari ni.
Ha, itu rukun yang apa kita wajib kita kena tahu hukum hukum suruh larang syarak. Dan rukun yang kesebelah daripada rukun ahli sunnah wal jamaah, iaitu kita menyabitkan, kita kena tahu hukum khilafah, hukum jadi imamah, jadi pemimpin. Apa hukum? Meretas negara. Jadi khalifah Rasulullah dan jadi Perdana Menteri, jadi Presiden ni apa hukum? Kita ada hukum di dalam ahli sunnah. Macam mana hukum jadi jadi Presiden? Ada. Hak ni kita kena mendetailkan di tempat yang lain. Dan syarat-syarat bagi jadi pemimpin. Kita ada di dalam ahli sunnah syarat orang nak jadi pemimpin macam mana? Itu hubungan politik. Orang ahli sunnah ada politik dah? Ada politik lah. Bukan ahli sunnah dia bawa awas sebah saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dah ada bukan lagu tu. Hak tu, hak tu. Okay. Hak pemimpin, pemimpin. Okay. Semua jurusan kita, kita agama dan negara. Kita akhirat dan dunia. Bukan akhirat saja, dunia pun kita juga. Kalau tak ada dunia, masjid ni tak ada hari ni. Surau ni ada tak? Tak ada. Kita kena ada pemimpin. Rukun yang ketiga belah daripada rukun kita ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua belas, iaitu hukum hukum tetap iman dan Islam. Apakah hukum iman dan hukum hukum Islam? Dan seterusnya hukum mengetahuikan pengkak orang jadi waliullah dan pengkak a'immah a'immatul mujtahidin a'immah al-atqiya. Dan seterusnya hukum seteru-seteru orang yang jadi seteru bagi bagi agama agama Islam, orang-orang yang seteru dengan Islam ni macam mana hukum dia? Itu di antara hukum ahli sunnah wal jamaah, rukun ahli sunnah wal jamaah. Siapa-siapa yang menyalahi dengan rukun ahli sunnah wal jamaah, dibila itu mereka yang sesat ataupun sesat, lebih lagi mereka yang menyalahi dengan rukun yang tersebut, dibila dibila mereka itu kufur dengan agama, kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada di sisi zahir kita, hakikat bila kita bercakap begini, kita bercakap dengan rupa zahir, hakikat di sisi Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi semua orang yang mengaku ke nabi Allah Tuhan ke nabi kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang ini boleh jadi orang yang betul di sisi Allah, Allah akan memasuk di dalam syurga semua, boleh jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi saya, saya harap begitulah. Saya harap bahwasanya kita akan akan jumpa di dalam syurga belaka insya-Allah taala. Yang 73 puak tu kita akan jumpa dalam syurga insya-Allah taala. Saya harap begitulah. Akan sukalah. Kita akan suka di dalam syurga. Suka macam mana? Lah aku dak kata mau nak gini neraka masuk syurga juga mung. Ha, kita akan suka dalam syurga sikit lagi. Harap-harap begitulah. Ha? Yang kita kata kufur, yang kita kata sesat ni, semata-mata dengan kaedah agama pada hari ini. Boleh jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, bila dah dia tu beriman dengan Allah, mengaku Nabi Muhammad Rasul, harap-harap dia tu orang beriman di sisi Allah, cuma dia salah, dia berdosa, dia dia masuk syurga duduk bawah pada kita, kita duduk di atas pada dia sikit ya gitu insya-Allah taala. Harap begitulah. Untuk malam ini rasanya masa tu lebih dah saya ambil. Maka sebelum daripada nak sudahi ini, saya minta ampun dan maaf banyak-banyaklah apa yang keluar daripada saya ni yang tak tak munasabah, yang lebih sangat laginya ada setuh perasaan orang-orang yang tertentu. Saya banyak minta ampun dan maaf. Untuk akhirnya saya minta doktorlah buat kesimpulan dan minta doa lah.